Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik dan sehat ya. Oke, kali ini ada demo. Demo apa mbak namanya? Wacan kesehatan. Wacan kesehatan ya, namanya Miluk New Jumbo Pen. Jadi kita ikutin saja manfaatnya apa dan perbedaannya dengan wacan biasa seperti apa. Oke. Ada dari dalam. Mbak jelasin dong manfaatnya apa? Ya, oke. Okay. Kelebihannya. Kelebihannya ya. Oke, okay, selamat malam guys. Jadi kami perkenalkan ini dari Miluk. Ada 3 macam sebetulnya. Ada Miluk Jumbo Pen, ini adalah keramik gold. Nah, ini wajan multifungsi from Korea asli. Jadi ini serbaguna. Ya. Wajan serbaguna. Jadi ini bahannya dari keramik, tidak lengket, kemudian tidak melotok. Kalau misalnya yang apa namanya wajan teflon semahal apapun itu melotok juga. Kalau ini enggak. Tadi kalau misalkan kepepetnya ada yang enggak tahu nyucinya enggak pakai busa itu enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Nah, jadi enggak gores, ini anti gores, anti melotok. Kemudian ini multifungsinya, yang pertama kalau misalnya untuk ngeliwet nasi, ini juga fungsinya mengurangi kadar gula. Kenapa kok bisa? Menurut para ahli bahwasannya yang namanya keramik itu bisa menyerap kadar gula. Nah, untuk kesehatan maka ngeliwet nasi di wajan Miluk ini. Caranya itu kalau misalnya nasinya segini berasnya ya, ditambahkan air 1 buku lagi, kemudian di api sedang, kalau bisa dipanaskan dulu, kemudian ditutup, cukup 20 menit, itu sudah airnya habis, kemudian kecilin lagi apinya, lebih kecil lagi, sampai 10 menit, nasi pun sudah matang, dan sudah siap disantap. Juga kalau misalnya disimpan sampai besok, itu tidak basi. Nasinya pulen, putih, serta sudah kadar gula rendah. Nah, kemudian kalau untuk memasak. Kalau masak daging bisa empuk nggak? Oh, banget. Kalau biasanya di kompor atau biasanya di manci biasa, itu sampai 1 jam. Apalagi kayak igo, kayak gitu. Itu kan lama. Kalau di sini cukup hanya 30 menit saja. Itu sudah empuk. Tekstur, rasa. Tidak sepoh, kalau bahasa Jawanya tidak sepoh apa ya, kalau bahasa Indonesia tidak sepoh. Nah, sepoh ya, jadi tekstur rasa itu masih utuh. Kemudian kalau misalnya ada kayak sandung lamur, gaji, itu nggak nyonyot, nggak terpisah, nggak benyek gitu, masih utuh. Nah, ini istimewanya. Terus kemudian kalau untuk bakar, nah tinggal taruh aja di sini. Misalnya mau bakar ikan, mau bakar bakso, mau bakar otak-otak, mau bakar sosis, sudah, tinggal kasih di sini aja. Kasih pakai blue band aja ya? Iya, betul. Kalau misalnya mau dadar telur tanpa ini juga nggak lengket, karena ini anti lengket. Kemudian kalau untuk oven, ini juga fungsinya sebagai oven. Misalnya kalau lagi suntuk, pingin ngoven telo, sekarang kan ubi cilembu lagi tren ya. Kalau beli matangnya itu 15.000, tapi kalau misalnya kita mau ngoven sendiri itu lebih hemat lagi, lebih sehat lagi. Kalau mau oven, fungsinya wajan ini tinggal kasih asangnya, taruh di atasnya, yang mau di oven ditoto, kemudian ditetel, kemudian dikerukuk 20 menit itu sudah jadi ubi cilembu. Nah, yang madunya itu keluar, manis sekali. Terus kalau misalnya sekarang rata-rata kan kalau pisang itu direbus atau digoreng. Nah, untuk mengurangi minyak-minyakan ya, ada baiknya dicoba itu pisang oven. Nah, teman-teman udah mencoba, jadi pisang kepok kuning yang sudah matang ya,
diiris satu-satu itu, ditata di sini, ditutup 20 menit, nanti manisnya tuh legit sampai ke dalam-dalamnya itu, kenyal-kenyal, pokoknya luar biasa rasanya. Terus kemudian kalau misalnya untuk goreng, minyaknya tuh anteng. Kalau misalnya goreng tahu, mau goreng risol, goreng apapun itu medianya, masakannya, apinya itu apinya, minyaknya itu enggak katut. Jadi minyaknya itu anteng, terus gorengannya tuh kering. Kering, krenyes, pokoknya tidak ngangkut minyak. Nah, dan minyaknya ini tidak cepat kotor. Nah itu, jadi memang ini multifungsi. Kalau misalnya untuk rebus, kalau untuk kukus, otomatis kalau kukus ininya ditaruh asangnya, kemudian dikasih air sebatas asangnya. Airnya kok kenapa misalnya agak lama juga enggak saat, karena enggak berkurang. Karena ini ketika ditutup, uapnya itu naik ke atas, dia larinya ke samping. Jadi okay, tidak menghabiskan air yang di dalam. Itu kemudian ini juga ada hemat energinya di sini. Gasnya itu hemat 20 sampai 30 menit. Selain untuk memasak kita tenaganya juga hemat, energinya juga hemat. Ini praktis satu wajan untuk semua. Okay. Pokoknya sip wajan Milo. Ada dua pilihan ya. Yang satu ukurannya agak gede ya, yang ini ya. Ini ukuran 32 cm, yang ini 30. Ini muat 2,8 kilo, ini muat 3 kilo. Oke. Untuk steam ikan segala macam ya pokoknya. Apapun, terus dikasih buku resepnya ya. Tadi harganya berapa? Ada. Ini 1125, sebetulnya harga normalnya 1,6, karena pandemi kita memberikan diskon. 1,6 menjadi 1.125. Bisa dicicil. Dan bisa dicicil 5 kali ya. Betul. DP cukup 100.000, bulanannya 205 kali 5. Perbedaannya kalau ngutang itu 100.000 doang, kalau cash itu 1.125, iya. Kalau ngutang jadinya 1.225 ya. 1.125 sudah. Oh. Kalau cash 1.25. Oke, terima kasih. Kalau nggak nyicil nggak punya, mending nyicil aja ya. Terima kasih waktunya, okay. Udah dijelasin. Saya naksir nih, saya juga pengen beli satu. Nanti next saya mau bikin tutorial masak menggunakan Miluk ya, New Jumbo Pan. Jadi hasilnya gimana? Pokoknya kalian stay tune terus di videoku ya. Oke, thank you. Terima kasih, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.